Dah, bulan Ramadan, bulan syahrul du'a. Bulan doa. Saya rasanya hak boleh. Hak saya boleh lah. Boleh. Hak tu hidup beri nikmat sebabkan hari ni tu. Dah. Ternyata di antaranya, doa-doa di bulan Ramadan. Tama-tama doa-doa di dekat mana? Di dekat nak buka puasa. Tama-tama doa dekat di mana? Di akhirul lain. Dah. Ada seorang tina. Dah. Seorang mu. Dia sukalah sebagai tahajud. Nah, lepas tu anak dia tanya, "Mak, Mak," dia kata, "Reno, Mak ni suka bangun jaga malam ni." Nah, Mak dia kata, aku pergi semayah sejik hari tu." Lepas tu aku dengar kata, "Nah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala la fi thuluthil akhir min al-lail." Tuhan kita tu turun mari. Cari kita nah, di mana? Di pertengahan atau di satu per tiga atau per tiga terakhir di akhir malam tu. Bila aku dengar hadis tu, aku rasa tak gamuk yang kata. Nah, Tuhan turun mari nah, dengan turun yang layak dengan dia lah. Turun mari tak ada orang tahu tak? Maka aku malu nak tidur kot. Hebat dia tu. Nah, jadi gajah mari. Kalau kampung kita ni gajah nak mari 3 hari kita berjaga dah. Nah, gajah nak mari. Nah, apa je kita tunggu cokoh dah. Apa tu nak gitu hai kita? Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Tu hai mari tanya, munak gapo we? Munak. Nah, munak tu. Mana tu? Man yad'uni, siapa minta dengan aku nak we pada dia. Man yastaghfiruni. Nah, siapa nak minta ampun, aku nak ampun pada dia. Jadi, mak tu dia kata, lepas pada tu, aku tak gamu nak tidur termasuk tu. Apa? Nampak tak ada orang tahu nerak Allah SWT. Hebat dia tu. Nah, oleh tu, masa tu masa. Mereka kata, kita kena banyak doa. Nak istighfar ke, nak tasbih ke, nak mitok ke. Banyak setengah-setengah kita tak ada yakin dengan doa. Ustaz doa lah. Dan ustaz doa kita. Lepas tu, mak doa tak? Kita rapung. Kita. Mereka kata, dah kita dah harap kat orang, tak boleh lagu tu. Dah, oleh tu, bulan Ramadan, boleh doa.